Assalamualaikum dan hai. Welcome back to my channel. Okay guys, banyak aku dapat persoalan daripada rakan-rakan subscriber sekalian bertanya mengenai sampul surat. Okay, sampul surat yang korang kena bawa semasa pemilihan akhir ni adalah kalau ikutkan yang dikeluarkan arahan tu adalah sampul surat jenis Post Express. Tapi kebanyakan daripada subscriber aku cakap sampul Post Express tu dah tak dijual dekat pejabat pos. So memang betul, aku pernah pergi ke pejabat pos dan memang sampul Post Express tu dah lama tak dijual. Aku rasa dah lebih daripada 2 tahun dah lah yang sampul Post Express tu tak dijual. So tak ada masalah untuk korang dapatkan sampul pos laju yang jenis plastik tu. Tak ada isu pun, janji ada sampul. Sebab sampul ni mungkin akan digunakan untuk hantar korang punya surat tawaran untuk hadir ke Pusasda bagi menjalani latihan rekrut. Okey, clear eh. Sampul tu nak saiz jenis apa? So, seeloknya sampul yang boleh masuk kertas saiz A4. Okey. And then kena tulis alamat di penerima. Bukan penghantar. Penghantar tu nanti ATM ataupun Tentera Darat Malaysia akan tulislah alamat Tentera Darat. Tapi untuk alamat penerima tu adalah alamat rumah masing-masing. So, that nanti kau akan dapatlah surat daripada pihak Tentera Darat Malaysia. Aku harap dengan video ni aku dapat menjelaskan dengan lebih menjelas lah, sebab soalan ni aku dah jawab dah pun dalam live aku yang sebelum ni dekat Hospital Medan Pulau Pinang tu. Tapi masih lagi ramai yang bertanya pasal ni, so aku jawab dalam satu video khas untuk korang. So kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh komen kat ruang bawah. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.